Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, Saudara, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu mencatat penyaluran dana desa di 9 wilayah di Provinsi Bengkulu sejak Januari hingga Agustus mencapai Rp658 miliar rupiah atau sekitar 65,2%. Saat ini penyaluran dana desa di Provinsi Bengkulu telah memasuki tahap ketiga. Pada tahap tiga ini, realisasi penyaluran dana desa sekitar 2,5 miliar rupiah dari Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1,5 miliar rupiah dan Kabupaten Kaur sebesar 1 miliar rupiah. Rendahnya realisasi dana desa tahap 3 disebabkan wilayah atau desa tersebut masih menyelesaikan penyaluran dana desa atau tahap 2 yang akan berakhir pada akhir Agustus ini. Selain itu, pada penyaluran dana desa tahap 2 dan 3, Kabupaten Lebong belum memanfaatkan atau merealisasikan dana tersebut. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu meminta pemerintah Kabupaten Lebong untuk segera mengajukan penyaluran dana desa tahap 2. Oh, itu kan memang dia agak telat dari sisi pelelangannya, dan kita sudah sampaikan ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti. Dan dari kantor pusat kami juga sudah diteruskan lagi ke unit yang mengelola, yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, sampai sekarang ini kami sedang monitor apa seperti apa. Nah, sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan kan sangat disiplin itu. Jadi kalau memang terlambat dan juga umumnya kalau terlambat itu hampir dipastikan tidak bisa. Kenapa? Kita memang memelihara kedisiplinan itu. Kerugiannya apa? Nah, kerugiannya gini, kalau itu sudah dilelangkan dan berkontrak itu menjadi beban APBD, itu ketentuannya. Ya mudah-mudahan aja apa yang kita lakukan ini bisa di apa ya, diakomodasi oleh teman-teman di kantor pusatnya yang mengelola ini gitu. Terutama dari kementerian lembaga teknisnya. Memang sih di pokok-pokoknya agak telat atau pengadaan itu. Uangnya ada benar, tapi karena proses pengadaan yang telat. Dana desa sendiri, Pak? Dana desa alhamdulillah sih bagus ya, cuma tadi. Berikut realisasi dana desa di Provinsi Bengkulu dari Januari hingga Agustus 2022, yakni Kabupaten Bengkulu Utara Rp114 miliar rupiah, Kabupaten Bengkulu Selatan Rp80,6 miliar rupiah, Kabupaten Rejang Lebong Rp54,7 miliar rupiah, Kabupaten Seluma Rp90,1 miliar rupiah, Kabupaten Kaur Rp91,7 miliar rupiah, Kabupaten Mukomuko Rp66,6 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Lebong Rp32,9 miliar rupiah, Kabupaten Kepahyang Rp53,9 miliar rupiah, dan Kabupaten Bengkulu Tengah Rp38,4 miliar rupiah. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.